Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi pada Senin 23 Mei 2022 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Yogyawates, tepatnya di Kedung Sari Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan roda empat. Dua orang korban terjepit bodi mobil dalam kecelakaan yang melibatkan sebuah minibus berwarna putih dengan kendaraan minibus lainnya. Menurut Kasupsi Operasi Basarnas Yogyakarta Asnawi Suroso, pihaknya menerima informasi kecelakaan tersebut dari salah seorang anggota PMI Kulon Progo. Kita mendapatkan informasi dari Polres Kulon Progo, Satlantas Kulon Progo. Kami bersama dengan tim PMI Kulon Progo, Basarnas dengan tim PMI Kulon Progo melaksanakan evakuasi terhadap korban laka lantas. Di mana korban laka lantas ada satu yang dalam kondisi terjepit, yaitu pengemudi taksi. Untuk kemudian kita laksanakan penilaian keadaan, terus kemudian kita stabilkan kendaraan ataupun korban, lalu kita laksanakan evakuasi untuk mengeluarkan korban dari dalam kendaraan. Dengan dievakuasinya dua korban terjepit dari bodi kendaraan dengan kondisi selamat, maka operasi SAR penanganan khusus ditutup dan semua unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Ardi Wisanggeni melaporkan dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.